Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk sahabat semua. Sahabat Babe semua, Babe memiliki tanaman hiasnya. Ini suksong jaipong. Tapi ini tidak terlalu bagus ya sahabat Babe. Walaupun sudah kita rawat, tetap kurus. Daunnya kecil dan batangnya tetap kurus. Itu sahabat Babe. Nah, oleh karena itu Babe berencana memotong stek batang ya. Stek batang kita potong di sini nanti sahabat Babe. Jadi menanam tanpa akar. Untuk indukannya kita biarkan saja. Kemudian nanti rencana Babe kita sungkup ya. Kita sungkup memakai plastik. Kemudian kita letakkan di tempat yang teduh, insya Allah akan bagus kembali. Dan ini stek batangnya juga akan terus tumbuh nanti. Jadi ini nanti kita sisakan satu daun ya. Jadi untuk berfotosintesis, jadi perkembangannya terus akan bagus nanti. Terus sahabat Babe, ini tanaman sudah lama sekali ya, sudah setahun. Ini tiap hari Babe siram. Tapi tidak bagus ya perkembangannya. Mungkin harus kita ganti media tanamnya nanti ya. Karena sudah 5 bulan lebih ya enggak ganti media tanam. Nah, oleh karena itu akan Babe ganti nanti. Tapi tidak Babe videokan ya. Hanya mengganti media tanamnya. Baik sahabat Babe, kita mulai. Tuh. Kita potong di sini sahabat Babe. Kita potong di sini ya. Nih, di sini. Kita sisakan satu daun. Ini kita tanam di sini. Ini juga sudah Babe persiapkan untuk media tanamnya dan sungkupnya. Mudah-mudahan nanti subur ya sahabat Babe. Dan juga para sahabat Babe berkenan ya menyaksikan video-video Babe. Walaupun video yang sederhana, tapi insya Allah ada sedikit manfaat yang bisa diambil dari video-video Babe yang Babe buat ya. Tuh sahabat Babe, kita sudah mempersiapkan perangsang akarnya, kemudian pisau. Nanti di sampingnya kita pas sudah kita potong kita beri antrakol agar terjauh ya dari hama-hama. Tuh. Mudah-mudahan sekali lagi sahabat Babe berkenan dan tetap mendukung Babe. Karena kalau tanpa sahabat Babe mendukung, ya channel Babe Kaktus mungkin sulit berkembang nanti ya. Tapi alhamdulillah selama ini ya sahabat Babe yang memang terus menyaksikan, mensupport Babe serta mendukung Babe, Babe ucapkan terima kasih banyak. Baik sahabat Babe, kita mulai. Ini dari kita ambil dari sini ya, dari sinilah ya. Nah, sini kita potong. Tuh. Kemudian kita beri antrakol. Nah, ini. Nah, ini kalau sudah kita potong sahabat Babe, kita beri fungisida. Tuh, seperti ini ya sahabat Babe. Tuh. Kita beri fungisida supaya terhindar dari segala-gala macam penyakit seperti kutu-kutu putih ya sahabat Babe. Tuh, ini sudah kita jauhkan sedikit. Nah, ini jadi 3 daun yang kita potong ya. Nah, ini juga ini kita pinggirkan dulu. Nah, ini sudah Babe persiapkan sahabat Babe. Termasuk dengan sungkupnya. Nanti kita sungkup dan insya Allah akan menjadi baik. Nah, kemudian sudah kita beri antrakol, lalu kita beri dengan perangsang akarnya. Toh, begini saja sahabat Babe. Karena perangsang akar milik Babe ini, dia bentuknya gel. Toh, seperti ini sahabat Babe. Mudah-mudahan bisa mengambil manfaat ya sahabat Babe. Biarkan dulu sekitar 1 menit lah ya, biarkan kering kalau kita tanam. Baik sahabat Babe, sudah kita potong, sudah kita beri fungisida, lalu kita beri perangsa angkar,
kemudian kita tanam. Seperti ini saja sebenarnya. Ini sungkupnya nutupin ya. Tuh. Bisa kita pasang lagi. Nih. Ya. Terus seperti ini sebenarnya. Nah, ini colokan saja. Tuh. Kemudian untuk media tanamnya juga biasa ya sahabat babe. Mungkin yang sudah sering menyaksikan video-video babe, ini tidak jauh berbeda caranya ya. Caranya seperti ini sahabat babe. Jadi tidak terlalu jauh ya cara-caranya yang selama ini babe lakukan. Tuh sahabat babe. Insya Allah dengan media tanam yang bagus akan menjadi subur nanti pada saatnya sahabat babe. Nah, nanti sebelum kita sungkup sahabat babe, bagusnya nanti kita siram ya. Kita siram sedikit saja. Yang penting tanahnya basah. Terus sahabat babe, sudah kita tanam suksong jaipong ini, lalu kita sungkup ya. Tuh. Seperti ini sahabat babe. Tuh. Mungkin boleh nanti kalau plastiknya kurang kita tambah lagi dengan plastik yang satunya, jadi tersungkup, jadi tanpa udara masuk ya sahabat babe. Jadi perkembangannya terus nanti kita pantau dari minggu ke minggu. Ini biasanya kalau sudah seperti ini sahabat babe akan terus tumbuh nih ya. Jangan diletakkan di terkena matahari dulu ya, kita tempatkan di tempat yang teduh agar perkembangannya terus bagus, kemudian terus berkembang. Tuh. Yang ini juga sahabat babe, indukannya hanya satu daun. Ini juga nanti kita sungkup agar tumbuh tunas-tunas baru nanti di sininya. Atau tahun daun baru akan dari bawah juga mungkin banyak ya. Insya Allah demikian sahabat babe. Baik sahabat babe, terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video babe kali ini. Mudah-mudahan barokah ya, berkah untuk kita semua, berguna atau bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan tetap mendukung babe. Insya Allah demikian harapan babe tentunya. Baik sahabat babe, terima kasih banyak sudah menyaksikan video babe kali ini. Menstek batang aglonema dan langsung ditanam menggunakan sungkup ya, sungkup plastik. Mudah-mudahan sekali lagi dukungan para sahabat terhadap babe terus maksimal ya. Babe juga demikian. Dan insya Allah kalau babe menyimak atau menonton dari video-video sahabat babe, insya Allah full ya, gak usah khawatir sama babe. Dan sudah kita tunjukkan selama ini. Baik sahabat babe, terima kasih banyak. Salam sehat dan salam hormat untuk keluarga di rumah atau keluarga di sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.